Banyak netizen permasalahkan alat di telinga Gibran Rakabuming saat debat cawapres. Kiki Saputri jangan kirim. Dilansir dari kila.com, gelaran debat cawapres pun akhirnya dilaksanakan, di mana seluruh masyarakat Indonesia menyoroti acara tersebut. Ketika cawapres diantaranya Gibran Rakabuming, Muhaimin Iskandar atau Caimin dan Mahfud MD menunjukkan performanya dalam berdebat untuk membahas negara Indonesia ini. Salah satu sosok yang juga mendapatkan sorotan atas gelaran debat cawapres ini adalah artis ternama Kiki Saputri. Pasalnya, Kiki Saputri kerap kali melakukan roasting dan memberikan berbagai komentar hingga kritik untuk para jajaran pemerintah, dan para cawapres pun menjadi sasaran sang komika itu. Dikutip kila.com dari Twitter @KikiSaputri, mantan guru honorer tersebut menyoroti banyaknya netizen yang berkomentar soal aksi Gibran Rakabuming di panggung debat cawapres itu, di mana Gibran Rakabuming dianggap telah berbuat curang lantaran diduga menggunakan alat pendengaran yang terpasang di telinganya. Salah satu akun Twitter pun menggugah tangkapan layarnya berupa kondisi telinga Gibran Rakabuming saat debat cawapres itu dalam cuitan Kiki Saputri. Hal tersebut justru membuat Kiki Saputri penasaran. Lantaran tak ada penjelasan yang diberikan atas telinga Gibran Rakabuming yang dikirimkan seorang netizen dengan akun @razak6062114 itu. Apa? Maksudnya gimana? Tanyanya. Jangan kirim gambar doang. Nggak ada penjelasan bang, sambungnya. Sontak cuitan Kiki Saputri itu mendapat respon lain dari para netizen. Wah kakak, aneh banget. Padahal semua cawapres juga make kemari, ujar akun @mina_maispraya. Wah kakak, ngakak banget, buset, sampai lubang kuping diliatin, jelas akun @malesbomat. Tebak telinga, ungkap akun @muldirun. Kalau memang ada yang bisikin atau nuntun, bayangin apa iya Mas Gibran bisa fokus mendengarkan alam tensi yang sangat tinggi di kelas debat cawapres pertamanya seperti semalam tadi. Beliau menjelaskan bagaimana memaparkan visi misi dengan lancar loh. Oh, mungkin dibisikin sama angin gak sih guys, tandas akun @dayawe.